da'atan wa salatul qa'im adil muhammadin wa jadal qadil. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falantajidalahu waliyan murshida wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadikin al-mu'minin al-muhtasibin alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah dapat bawa kita kepada jalan yang lurus, siratil mustaqim, dan tetaplah kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan kita tinggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang Muslim yang sempurna. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, banyak di antara umat manusia di atas dunia Allah SWT ini tidak memahami hakikat Allah menurunkan agama Allah kepada para mursalin, pada rasul-rasulnya, supaya menjadi rahmat kepada alam ini. Mereka menuduhkan bahawa Islam itu adalah agama yang tidak betul, agama yang tidak benar, agama yang menyuruhkan manusia berbalah, berkelahi, berperang, bunuh-membunuh dan sebagainya. Maka tajuk khutbah saya pada hari ini, saya cuba nak bentangkan, benarkah Al-Quranul Karim menyuruh manusia membunuh orang-orang yang bukan Islam? Itu adalah satu tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah menurunkan kitab Al-Quranul Karim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membunuh orang-orang yang tidak memeluk agama Islam ataupun non muslim, puti mai nak tu sasana Islam, puti mai kau rap sasana Islam. Nah, hai kenka, nah, adakah benar itu benar ataupun tidak? Maka kita mari pandu kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam. Karena kalau kita tengok tilik kepada dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ambil berat dalam hukum bunuh kepada manusia. Hanya dibenar dalam Islam itu dalam peperangan. Naisamarapum. Allah Subhanahu wa taala membenarkan umat Islam bunuh-membunuh orang yang bukan Islam, orang kafir yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan. Allah anuyat hai kun muslim ka kun timaca Islam ro satru ของ Islam ที่ ต้องการ surup กับ Islam ใน samarapum เท่านั้นเอง. Kerana untuk nak
menahankan diri daripada pembunuhan itu, kerap pengkan tua. Nai samara pun songkram nan, ta fai dai mai kha fai nan ko thuk kha, man ko pakati. Man ko pakati kong kan su rop nai samara pun. Dia tong pengkan tua eng, mai thuk kha. Sebab tu, dalam Islam, izin supaya membunuh-membunuh hanya dalam medan peperangan sahaja. Dalam keadaan begitu sekalipun, dalam peperangan, Allah Subhanahu wa taala pesan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nasihat wasiat berpesan kepada tentera-tentera Islam yang lagi perang saat itu, jangan bunuh. Nah, kanak-kanak tak boleh bunuh. Nah, satri, dek-dek, ham ka dekka. Ham ka satri. Nah, ham ka dek. Nah, leka ham ka kon ti ibadah yu. Thum mai wa kau cha nap tu sasana arai ko lau tae. Ala Islam melarang supaya jangan bunuh perempuan-perempuan, wanita-wanita yang tidak masuk dalam peperangan. Tapi kalau wanita itu masuk capur dalam peperangan, memelah kalau tidak bunuh dia, dia akan bunuh kita. Sebab tu kalau perempuan yang tidak ada berkaitan dengan peperangan, jangan bunuh sama sekali. Kanak-kanak pun demikian, jangan bunuh dia. Orang tua, jangan bunuh dia. Kunke, ya peka kau. Nah, kemudian orang duk ibadat dalam agama dia, duk di gereja apa baik. Nah, duk dia orang panggil ma'bad berbaik, tak kira di mana saja orang beribadat kepada agama-agama dia, dilarang bunuh dalam Islam. Itu ajaran Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala bawa nabi kepada alam ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami aku utus akan dikau, tidak kami utus akan dikau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam ini. Nabi bawa rahmat pada alam ini, sebab tu larang bunuh membunuh. Larang menumpah darah. Larang buat kerusakan di atas muka bumi. Sama ada bunuh diri sendiri pun tak boleh dalam Islam. Kita wasa sedih, wasa susah, wasa kriat. Naik Islam ni hamka tua ing bunuh diri tak boleh. Siapa dalam Islam ni kalau kita di mana-mana tempat umpamanya dalam Islam lari makan daging dan bangkai dan bagai tidak semula dan sebagainya, binatang-binatang ternakan tidak semula, semua itu dia lari dalam Islam. Lagi babi lari dalam Islam kerana orang panggil nak menjagakan diri masing-masing daripada rusak dan mati. Darurah dibenarkan makan daging walaupun daging itu babi ataupun daging itu bangkai tidak semelah sekalipun, kalau tidak ada benar lain untuk nak menahankan diri kita daripada hidup bimbang takut rusak, takut mati, maka boleh dibenar dalam Islam. Nak ayat kata itu agama Allah Subhanahu wa taala, kerana benda itu ada faedah bagi dia, ada protein, ada kaiman dan sebagainya, boleh untuk nak menahankan diri. Nak rakyat kata Islam jaga diri masing-masing, kerana manusia asal daripada satu saja. Allah SWT firman Al-Quran Karim mengatakan manusia ni min nafsin wahidah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah SWT ayat jelas-jelas pada kita manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Eh manusia, takutkan olehmu akan Allah SWT yang menjadikan kamu daripada diri yang satu saja. Pertama sekali Allah menjadikan seorang manusia, itu Adam alaihissalam. Nah, kemudian pula wa khalaqa minha zawjaha, Allah menjadi daripada Adam itu diri yang satu ialah pasangannya iaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Kemudian daripada dua orang itulah Allah membiarkan manusia-manusia yang lain nah di atas muka bumi Allah SWT ini. Sebab tu wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dengan sebab tu kita kena jaga, kena doa kepada Allah. Nah takut olehmu akan Allah SWT wattaqu, takut olehmu akan Allah SWT yang kamu doa semua kepada dia. Doa dengan sebut nama-nama Allah dan sebagainya. Jaga arham, silatul rahim sesama kamu. Jangan kamu bunuh dia, jangan kamu menyakiti dia dan sebagainya. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala sedang duduk melihatkan kamu. Sedang duduk perhati kamu. Nah, cung rawang tu Allah Subhanahu wa taala kamlang cong mong kun yu. Nah, kamlang titam kun yu. Tuhan duduk selalu duduk tengok kita, duduk perhati pada perbuatan kita. Sebab tu syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam larang sama sekali bunuh membunuh dan menumpah darah yang tidak ada sebab, yang tidak ada hak. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Karim, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kamu membunuh jiwa, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah SWT untuk membunuhnya illa bilhaq, kecuali dengan kebenaran, ada sebab, sebab kisos. Nah, sebab orang panggil hukum dia kena perahan ciwit kerana dia bunuh orang. Bila ada bukti milak tancat jen dalam mahkamah, nah naisan titutong tiadil ngakun-kun ni, nah milak tancat jen ada isbat kata dia membunuh saudara dia, bunuh orang dan sebagainya, maka diisbatkan kisos. Nah, kisos mana kita kena bunuh balah, iaitu dalam agama kisos ni hukum kerajaan tong perahan ciwit hak ni yang boleh. Dan dapat bukti kata ni orang yang orang yang sudah kahwin dia zina nah, maka dia akan juga boleh bunuh dan sebagainya. Semua saat itu kena ada sebab daripada mahkamah Allah SWT, daripada mahkamah. Nah, mahkamah alasan mengatakan orang ni boleh bunuh, barulah boleh bunuh dalam Islam. Kalau tidak, tak boleh nak bunuh dengan ikut hati kita, walaupun dia orang Islam dan bukan Islam sekalipun. Itulah zalikum wasakum bihi na'allakum ta'qidun. Nah, itu adalah wasiat, nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala, pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu dapat memahami daripadanya. Boleh kita boleh faham dan sebagainya. Tapi oleh kerana orang bukan Islam ni dia tak faham. Nah, dia baca Quran dia tak reti, dia tak faham. Sedangkan Allah SWT royak dalam Quran mengatakan Allah bawa turun Al-Quran ni untuk nak hidayah kepada manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah SWT menurunkan Al-Quran Karim ni untuk nak tunjuk ajar kepada manusia. Tetapi kalau sekadar jadi manusia tidak beriman kepada Allah, dia tidak ada, tidak boleh ambil faedah, tidak boleh faham dengan sedalam-dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu hayat ayat kata kitab Al-Quran zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah SWT kata kitab ni daripada Allah jelah ya pai sungsai, tidak ada syak dan ragu. Itu adalah hudan lil muttaqin, dapat orang panggil hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab tu bagi orang yang beriman bila dengar Quran tu hayat dalam Quran, dalam Quran kata wa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman ni wa ammal ladzina amanu, bandingkan gapo semua perintah Allah, suruhan Allah, semua larangan Allah dalam Quran semua tu, cerita gapo semua dalam Quran bagi orang beriman tu hayat kata fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka itu yakin itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Tuhan tak ada kecek benda tak benar. Nah, karena kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbihim.
Itu sikap orang beriman, dia yakin kepada Allah SWT. Tapi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Dah sebut dalam Al-Quran. Bagi orang yang tidak beriman, oi kafir. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tu hewat tu koyak gerama belah ni suruh ke apa ke? Quran ni gapo dia? Benda nak binasakan nah manusia. Quran ni benda tak malak. Sebab tu setengah orang kafir ni jijik Quran. Sebab dia kata Quran ni membinasakan manusia. Tak malak. Tak kaya dah lah Quran. Orang beriman ya junjung Al-Quranul Karim. Bila orang panggil royak Quran, fazadathum imanah. Wasab tambah iman dia. Zadahum imanan, tambah iman pada mereka itu. Wahum yastabshirun, rasa gembira. Mikuam rusa piti indi dengan Quran, rasa gembira dengan Al-Quranul Karim. Karena orang panggil sahabat-sahabat di zaman dulu tunggu-tunggu Quran. Bila Tuhan nak hatta Quran turun ke Nabi, nak pergi dengar Quran, rasa nak mengaji Quran, piti indi kap Al-Quranul Karim. Mikuam rusa cop lekarak yuk yong Al-Quranul Karim. Masa gembira bila dengar Quran, baca Quran. Masa gembira. Tapi bagi orang yang hati dia marad, orang kafir ni, orang munafik ni, hati dia marad. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan. Tambah lagi keji. Masa tak kenal, tak suka ila rijsihim, masa sok perut, masa kufur, kau tambah kufur, kau tambah jadi teruk dia, kau tambah rusak. Betul dengan Allah SWT ayat dalam Al-Quran. Sebab itulah hai kafir tu hai kata bila dia baca Quran ni, apatah lagi nak dapat hidayah daripada kerana dia beci, hati dia beci pada Quran saat ni tu. Tu hai kata nah balah ni lah Quran dok royak gapo semua saat ni tu yudillu bihi katira. Menyebabkan sesak banyak manusia. Sesak dengan sebab dia tak say pada Quran. Orang kalau tak mau kepada Al-Quranul Karim, tak say pada Quran, nah dia sesak. Sesak jalan dia. Dia tengok Quran pun, tengok supaya dengan panggil wah diri. Tengok jadi tak malak, suka peruk. Kau du Al-Quran, hin Quran pen suka peruk. Itu yudillu bihi kathira. Banyak di antara manusia. Sute dunia lah ni, berapa orang yang boleh reti Quran? Tak sampai setengah dunia yang reti Quran, yang kena kasih kepada Quran. Hanya kebeci pada Quran. Lagi-lagi orang yang bukan Islam, yang ada menetek agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga wayah dibihi kathira. Allah SWT ayat kata, Quran ini boleh tunjuk ajar pada manusia paling banyak sekali. Sebab daripada kegelapan manusia di zaman Nabi SAW, nah, yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Sebab Quran mengeluarkan mereka itu daripada kezaliman, daripada kesesatan, daripada kegelapan, hidup dengan paturan. Tapi mari Quran bawa manusia kepada kemajuan. Nah, hidup dapat orang panggil thakafah, hidup orang panggil ni araya tamtidingan. Mari orang panggil tubik, bawa manusia daripada kezaliman kepada keadilan, daripada kegelapan kepada nur cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah SWT kata wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidak dapat menyesatkan Al-Quran itu kecuali orang fasik. Nah, orang fasik ni dia baca Quran banyak mana pun, nah jadi sesat dia. Nah, kau menetap Islam dan sebagainya. Nah, kita minta kepada Allah SWT, nah supaya orang kita menjadi manusia yang Tuhan tambahkan iman kita. Tambahkan orang panggil ilmu kita dengan sebab Al-Quran Karim. Tambah kita, nah supaya kita menjadi manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pembunuhan ini, nah datang daripada anak Adam yang permulaan. Tuhan royak Al-Quran kata, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a.
walaqad ja'at rusuluna bil bayyinat tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Allah SWT ayat dalam Al-Quran min ajli dzalik, dengan sebab apa panggil kisah yang berlaku pembunuhan. Nah, di antara Qabil dan Habil. Habil, nah, dia orang panggil Qabil dengan Habil membunuh dua orang itu, anak Nabi Adam. Siapa kepada mati? Ambil kisah pembunuhan yang kejam yang ada dalam Quranul Karim. Sebab itulah Tuhan kata, kata benar, kami menetapkan hukuman ala Bani Israel. Ya ta fu bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang bunuhkan manusia, nah, atau bunuh orang lain, bunuh diri, bunuh apa segala orang panggil, aw fasadin fil ardi, bunuh yang tak ada alasan dasar, yang tak ada hak, tidak ada kebenaran, nah, bunuh ikut rasa dan sebagainya, dan buat kerosakan di atas muka bumi. Fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Maka seolah-olah dia bunuh manusia kesemuanya. Bila izin dapat, bila ada naune, izin supaya manusia boleh bunuh manusia, tidak ada hukuman kisas. Lepas bebas pada manusia. Supaya kita izin supaya boleh bunuh manusia semua dah. Kata ada hukuman kisas, orang bunuh orang tentak sin. Perahan ciwit kata ada orang, nah, maka seolah boleh izin bunuh manusia. Pah ada orang ni, orang ni, pah orang ni, orang ni bunuh orang. Sebab tu lah dunia sekarang lah ni banyak pembunuhan. Dalam Islam lari yang mana tu. Nah, Islam tak suruh. Tidak ada satu pun daripada hukuman Islam izin supaya buat semacam itu. Tuhan kata, waman ahyaha, siapa boleh menghidupkan. Menghidupkan apa panggil hidup hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang bunuh, ada bunuh balas dan sebagainya. Nah, bunuh orang panggil ada hukuman kisas. Dan lagi bunuh manusia, mana menghidupkan. Dalam pok dan tak sah bunuh. Hari haram. Siapa membunuh, mana haram, siapa kepada dalam Islam saat itu. Tuhan wa yaqra wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu nah jahannam khalidan fiha. Waghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu adzaban 'azima. Allah SWT raya orang bunuh orang dengan sengaja, mukmin bunuh orang mukmin dengan sengaja, hukum dia saat ini khalidan, kekal dalam neraka. Nah, maknanya kekal dalam neraka jahannam. Hukum itu baik daripada dua khilaf ulama kata adakah kekal atau tak kekal. Masuk neraka cerak. Hanya khilaf kekal tak kekal dua tu ya. Ada pendapat kata kekal dan neraka. Tak tubiklah neraka. Ada satu pendapat lagi kata, nah, masuk neraka tubik pula, tapi tetap dalam neraka. Orang bunuh orang. Nah, kalau Allah SWT tidak ampun dosa dia dan sebagainya. Orang yang lepas we hidupkan masyarakat dan sebagainya, Tuhan kata faka'an nama ahyana sajami'a. Supaya boleh menghidupkan kesemuanya manusia. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Allah SWT mendatangkan, nah, nabi kita dan nabi segala nabi mursalin saat itu dengan keterangan kenyataan. Tetapi thumma inna katsiran min ba'di dzalika nah fil ardi la musrifun. Tapi lepas pada tu hebat nabi sekalipun, nah, banyak manusia ada buat kerusakan di atas muka bumi ini. Tidak berpandu kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita Allah SWT perintah supaya kita ikut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata nahnu a'lamu bima yaqulun. Allah mengetahui segala apa yang mereka duduk kata, duduk buat. Nah, Tuhan tahu belaka. Tapi wa ma anta 'alaihim bijabbar, tapi kamu bukan khija nabi untuk pergi nah bunuh mereka dan sebagainya. Kata-kata girah kalau tidak ganggu pada agama Allah. Nah, tak ada suruh kita pergi bunuh dia. Tuhan nak cara sendiri hak tu. Tapi kerja nabi, kerja Islam saat itu fadzakir bil Quran. Kita mengajar Quran, nasihat dengan Quran. We ajar Quran sudah. Yang terima tak terima hak tu hanya Allah cakap. Tapi Quran ini terhayat syadah may yakhafu wa'id. Dapat faedah bagi orang yang takut akan janjian Allah SWT
Tuhan janji kata orang deraka pada Allah, orang menentang agama Allah, orang khianat kepada Allah Subhanahu taala, Tuhan akan azab dia sama ada dunia atau akhirat. Bagi orang takut azab Allah Subhanahu taala sama ada dunia ataupun akhirat, dia tidak buat, dia tidak ganggu. Nah, dia yakin dengan Al-Quranul Karim. Sebab tu Tuhan perintah kepada Nabi dan juga umat Islam, fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Kita beri peringatan dengan Al-Quranul Karim supaya orang panggil orang yang takut akan azab Allah, dia akan dapat ikut Al-Quranul Karim. A'udzubillah minasyaitan bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala min yawmikum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun min 'ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Usikum wa iyyaya bi taqwallahi 'azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma la tad' dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wala daynan illa qadaytah wala hajata min hawa'ij dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.